Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi dengan channel Supri Hadi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan supportnya channel saya dengan cara subscribe, like, share, atau komen, agar saya lebih giat lagi memberikan tutorial-tutorial seputaran elektronik ya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit tips ya tentang mesin TV LG 21 in slim dengan gejala tipe setat tetapi seperti ada flyback, seperti kerusakan flyback ya, jadi setat mati ya. Di sini saya akan berbagi tips saya sedikit saja ya, kendala dari TV LG tersebut ya, ketika setat mati ya, jadi bukan setat standby mati, jadi seperti flyback short ya. Nah, di sini langsung saja nih, mesin LG-nya saya menggunakan tabung bukan slim ya, tabung merek Joto, bukan LG, karena TV ini di bawah seperti ini saja, mesin ini saja. Di sini ya, saya dapetin salah satu kapasitor ya, jadi saya tidak dari awal saya langsung ke TKP saja, saya berikan ya permasalahan dari kapasitor yang adalah kendala kapasitor ya. Di sini untuk mesin TV seperti ini ya, ini yang lebar panjang. Di sini kendala dari yang saya sebutkan dari awal yaitu DC 412 ya teman-teman, C412 yaitu kapasitor berukuran 304J 400 volt ya. Nah, ini kerusakan ini teman-teman, ke TV mau start mati, start mati, start mati ya. Ini khusus untuk TV LG 21 in slim ya. Nah, yang masih seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa kita ukur nanti ya, kita cek dari tekanan ukuran dari kapasitor tersebut nominal berapa terukur ya di sini. Coba perhatikan. Nanti saya ukur. Nah. Nah, di sini. Saya ukur ya teman-teman. Di sini tertera ya 304 teman-teman ya. Tuh. Hanya terukur cuma 12 di belakang saja tuh. Oke, nah ini tuh penyebab dari yang saya sebutkan tadi. Yang di sini sudah saya siapkan juga 304 400 volt ya. Kita bedakan yang baru. Oke, teman-teman, nah itu. Nah, ya. Hampir 300 ya. Ada 29, ya. Oke, nah 299 gitu, teman-teman. Nah, itu ada 300 ya. Nah, jadi ini kapasitor yang baru dan ini yang lama. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya. Jadi kendala TV LG yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, seperti TV mau start mati, ternyata kerusakan pada kapasitor ya. Nih, jadi sekali lagi buat teman-teman, khususnya pemula ya, selagi menangani TV LG, kendala seperti yang saya jelaskan, yang saya tanganin, coba Anda cek langsung di bagian kapasitor yang ada nomornya di bagian bawah C412 ya, dengan nomor ukur kapasitornya 304 ya 400 volt. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit banyak saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.